rekonsiliasi dengan Pak Habib Rizik. Kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang-pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silakan. Ya kan nggak ada masalah. Buktinya pulang ya nggak ada masalah kok. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, ya, kawal dengan baik, jangan diganggu. Walaupun mereka sendiri yang mengganggu. Mengganggu jalan maksudnya. Mengganggu publik kan begitu. Tetapi kita tidak memberikan upaya-upaya untuk menekan, upaya-upaya untuk menghalangi dan seterusnya. Ya, buktinya apa? Yang beliau datang sampai ke rumahnya juga aman-aman aja. Selamat kan begitu. Jadi inilah kita juga harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Yang diperlukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Gitu. Hak sebagai warga apa? Gitu. Tanggung jawab sebagai warga apa? Negara juga punya hak dan punya tanggung jawab untuk menjalankan semuanya itu agar apa aturan-aturan itu bisa ditegakkan berjalan dengan baik. Karena apa? Negara itu melindungi semuanya. Bukan hanya melindungi apa, bukan hanya mikirin orang-orang yang suaranya keras. Salah mayoritas enggak dipikirkan, enggak. Enggak. Semuanya harus merasakan aman, nyaman ya. Untuk itu tugas negara harus menyelenggarakan situasi itu dengan sebaik-baiknya. Jadi menurut saya istilah rekonsiliasi itu apanya yang direkonsiliasi? Asal kita semuanya baik-baik bekerja, enggak ada masalah kok. Gitu loh ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.